Melihat kesiapan anggota dalam pengamanan Nataru, Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Tony Hermanto melakukan pengecekan di Pos Mujaito, Kabupaten Nganjuk pada Senin 26 Desember 2022. Saat tiba di lokasi, Kapolda Jawa Timur disambut oleh Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang dan Dim 0810 Nganjuk serta sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kapolda Jawa Timur dan rombongan kemudian memasuki pos pelayanan tersebut untuk melihat kondisi serta fasilitas di pos polisi tersebut. Kapolda Jawa Timur mengatakan selain melihat kesiapan anggota juga ingin mengetahui isu-isu yang terjadi di setiap pos pengamanan. Dengan kedatangan di pos pengamanan ini, diharapkan mampu memberikan semangat bagi anggota yang bertugas. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang sangat mengapresiasi kunjungan dari Kapolda Jawa Timur serta berterima kasih terhadap arahan yang diberikan sehingga diharapkan pengamanan bisa ideal hingga puncaknya pada malam tahun baru nanti. Nggak hanya di Nganjuk, tadi dari Mojokerto Kota, Kabupaten, terus ke Jombang nih Nganjuk. Jadi sekali lagi untuk memastikan kesiapan anggota dalam memberikan pengamanan pelaksanaan Nataru dan sambil juga melihat mendengar masukan-masukan dari isu yang dihadapi di pos-pos pengamanan ya. Terus kemudian juga bertanya tentang masalah peningkatan arus lalu lintas ya. Ini pasti dalam suasana libur ada pergerakan masyarakat ya. Dan tujuannya salah satu adalah wisata. Kita adalah publik yang harus juga kita awasi. Yang terpenting bahwa kita hadir dengan kesiapan kesehatan masyarakat, menyemangati mereka untuk bisa melakukan semangat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Kapolda Jawa Timur melaksanakan pengecekan pos pengamanan Operasi Lilin Semeru 2022. Sebelumnya beliau juga telah melaksanakan pengecekan di Mojokerto Kota, kemudian Jombang, dan terakhir di wilayah Polres Nganjuk. Alhamdulillah tadi kita mendapatkan beberapa arahan dan pimpinan dari Bapak Kapolda terkait dengan bagaimana proses pengamanan yang ideal, kemudian Polri, TNI, dan seluruh elemen yang ada harus hadir untuk mengamankan kegiatan aktivitas masyarakat, terutama nanti di puncaknya di malam tahun baru. Sebelumnya, Kapolda Jawa Timur juga memantau pengamanan di wilayah Mojokerto Kota dan Kabupaten serta di wilayah Jombang. Dari Nganjuk, Bagus Radian melaporkan.